Ya Allah, sakit hatinya. Kau kenapa macam dalam locker room orang tengah bekerja retail, lepas tu korang staff room tengah duduk makan? Hidup seorang intern kan? Stres gila duduk rumah, tapi tak apalah sebab ada kucing. Eleh, padahal duduk rumah dengan bini stres konon. Aku... macam ni lah duduk rumah. Dengar kan suara anak aku? Eh, kejap. Ya, don't kacau mami. I'm working right now. You cannot kacau. Macam ni lah dia membebel dekat anak dia, korang tahu. Kau imagine. Don't come now. Dengar. Dia marah Izzuan, so macam tu lah. Okay. Ada skill-skill terbaru tak? Skill aku mandi lambat sekarang. Skill aku mandi sekali sehari. Sama. Okay, so hari ni aku akan bagi korang gambar yang dah aku dah dekatkan, aku dah zoom in. So korang kena teka tu gambar apa sebenarnya. Tapi kalau korang macam tak tahu jawab, aku bagilah hint sikit-sikit. Okay, boleh? Okay, yang pertama. Keranda. Tak, aku rasa ni sampan. Kerusi. Aku rasa dia box, dia pasel. Huh? Pasel. Pasel. Katil. Okay, ni zoom sangat ni. Dia kayu. Betul ke tak kayu? Okay, bench. Dia benda yang selalu ada dengan kita ke? Kat rumah. Kalau kau suka dia ada. Kalau kau tak suka dia tak ada. Aduh. Dia selalu diletak dalam rumah. Diletak? Meja. Meja. Meja makan. Side table. Meja kerja. Rak buku. Tapi dah dekat. Rak baju. Rak kasut. Rakit. Apa lagi yang rak kat dunia ni? Rak TV. Dah dekat dengan rak. Buku. Apa ni? Astaga. Buku. Buku macam tu. Eh, bodoh. Reflect. Eh, aku dah lama tak dengar tu lah. Kau kata... siapa aku rendah sekarang? Lain kali kan zoom lagi dalam, okey? Benda rupa! Nampak? Wow. Oh, karpet. Corak dekat pinggan. Ni, logo... logo COVID-19. Virus COVID-19. Pfizer, Sinovac. Macam ada pattern something lah. Blouse. Pattern dekat blouse. Baju kelawar? Tak baju. Alas meja. Mosaic. Tiles. Bola. Dia warna hijau, warna pink. Apa hijau? Jambu. Kek lapis Sarawak. Yang selalu ada dekat luar. Cepat. Pokok. Aloe vera. General sikit. Pokok. Bunga. Yes. Ratatatatata. Bunga. See that. Lah, yang hijau tu bukan bunga. Kalau aku cakap tu yang tengah-tengah tu apa? Ni hamster. Huh? Ini bukan hamster lah, gila. Kau rasa tupai dengan Isa main cuba. Ajak. Tupai. Awak kenapa tak tidur lagi? Kenapa belum tidur? Geli bodoh. Kan masa kau dekat dalam bilik bersalin, kan doktor mesti dia suruh push, Nadia push. Okay, kalau kau tengok kat movie kan, kau tengok. First time kot beranak kan. Aku ingat dalam movie tu macam tu cara bernafas dia. Lepas tu aku macam. Salah weh, dia memang kena slowly je. Sebab apa tau? Sebab kalau hembus, lepas sembuh lepas, baby tu macam keluar masuk. Kat dia nafas ikut mulut Isa, bukan ikut kat bawah. Hati manusia? Oh, eh. Daun! Nampak tak IQ kita sama, Nadia? Ya, binatang eh? Tak tahu. Binatang, kau tak tahu. Kucing! Aku tahu, bulu Roma Izzuan. Ya, dia bulu! Yes, bulu ketiak. Bulu. Benda ni, kau boleh beli. Kucing boleh beli. Kucing! Anjing! Benda ni lembut. Tapi bila dah lama-lama, dia akan jadi keras. Tidak! Tai! Bila dapat lembut, lepas tu lepas seminggu keras. Dia macam. Bodoh kan? Wow. Roti! Yeah! Roti? Budak itu adalah? Astag. Alah. Dia ingat betul dia... jawapan aku. Gong. Setengah markah lah. Aku betul juga. Dia nak juga masalahnya, guys. Rambut.
Ini mata Garfield. Dia biru, dia putih. Tak, dia hitam. Okay, benda yang aku nak is benda yang hitam tu. Antena, antena TV. Benda yang... Jawat. Plastik. Aluminium. Kol tu, anjing punya kepala pun tu. Okay, benda ni manusia yang pakai. Rantai. Rantai. Tip lampung. Aku dah tahu. Ah, dia. Aku dah tahu. Aku dah tahu. Braces. Oh, salah. Oh, lanyard, lanyard. Aku tak tahu jawapan dia. Apa ni? Alam. Ah, doktor makan. Stetoskop. Bodak. Kau pun satu kan? Dua. Whatever. Next. Cheese. Tanah. Tangan kucing. Akar. Akar pokok. Tisu akar. Apa benda kau ni, Adik? Rokok ikan. Durian! Durian! Yeah! What? Terjatuh pun aku. Wow! Aku! Okay, yang kuning tu aku tahulah. Durian dan coklat tu apa? Dia punya tepi tu lah. Aku tak terima. Aku tak terima. Dua sama. Ah, tak ada. Jawapan dia, urat durian. Bukan durian. Tak ada. Kau nak apa? Kau nak yang merah tu ke yang benda cenonek putih tu? Dia satu benda yang sama. Kapet! Ini adalah earphone atas meja warna merah. Oh, boleh ke jawapan yang tu eh? Detail lah jawapan aku. Sampo surat. Parcel. Logo JNT. Air sirap. Dia berbentuk octagon. Octagon berapa sisi? Oh, ni! Post yang dekat Malaysia. Jalan tu. Dekat jalan raya tu. Signage. Aku cakap dulu. Yang lampu. Traffic light. Yang lah. Signage. Jangan masuk. Dilarang masuk. Dilarang berhenti. Aku nak aku rasa salah. Stop. Weh, asal pula. Tak boleh. Tu sangat. Siapa berhenti? Aduh. Bencilah. Lepas tu tak payahlah ambil yang ada kalau putih tadi tu. Berhenti. Awan. Ini adalah carpet. Seat dalam kereta. Tapak tangan. Tapak Sulaiman. Dia tetap nak tiru jawapan aku. Dia boleh jadi terang, dia boleh jadi gelap. Lampu. Lampu. Tapak kasut. Keimanan. Slay! And then yang ni, yang dia dah jadi a bit gelap. Jadi terang, dia boleh jadi gelap. Ini yang Raisa, kau fikir dalam hati. Okay, bila dia makin gelap tu, dia akan jadi disgusting. Okay, cepat. Tai. Daki. Kaki berdaki. Black spot. Blackhead. Stokit. Logik jawapan aku. Okay, dah lah Nes. Dah. Ya Allah, sakit hatinya. Geli lah bu. Kau ambil gambar mana ni, ya Allah. Terang lama-lama gelap. Aku pernah kecil-kecil teringin nak tahu bau dia. Aku masak tangan, aku bau. So itulah kau bau penyesalan. Kenapa sampai macam tu idea? Dinding. Tak mungkin. Ni last Nadia. Mesti dia letak benda bukan-bukan. Kasut. Susahlah. Tuala, tisu. Langsir. Benda kosong. Ni kau letak apa asal jadi putih? Ternyata IQ aku lagi tinggi dari Isa. Aku tahu kebodohan Nash. Nash. Habis. Yeay. Yeah. Pemenangnya adalah... Nadia! Aini! Korang tengok soalan pun korang tahulah kenapa Nadia menang. Tak, kau dah kalah. Aku kalah je lah Isa. Okay, so yang si kalah ni ada nak cakap apa tak? Aku rasa aku macam dah kurang berbisa sebab aku dah lama tak syuting. Aku rasa benda ni siapa-siapa yang IQ dia 170 ke atas memang tak boleh teka. Aku terkejut. Aku tak boleh apa-apa. Biar semua orang nampak kemudahan kau. Wow! Tak, tapi aku masih tak puas hati dengan kau. Sebab kau punya tahap zoom tu kalau boleh memang... Ya tau. Yang aku sebenarnya sampai sekarang yang aku stress yang first tadi tau. Furniture bu. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa like, share and subscribe Lobak Merah. Bye. Bye.